Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ini yang saya sering katakan, bahwasanya bersyukurlah atas nikmat mudahnya beribadah. Yang diluaskan rezekinya, dia mudah mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa dia berpikir panjang sebagaimana sebagian orang. Yang kuat badannya, dia mudah dengan kekuatan badannya untuk beribadah kepada Allah tanpa dia berpikir panjang sebagaimana sebagian orang. Yang luas ilmunya, dia menyampaikan ilmunya kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ini kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Seseorang kadang banyak diberikan kekuatan, keilmuan, harta yang banyak, akan tetapi sedikit amalnya karena tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Karun, ikon simbol kekayaan dunia, akan tetapi tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa khasabna bihi wa bidarihil arda." Kami lumatkan Karun dan kekayaannya ke dalam bumi. Dan Allah menyatakan untuk Karun, "Innahu la yuflihul kafirun." Di dalam surat Al-Qasas disebutkan, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Seperti yang saya singgung, berapa banyak orang yang luas waktunya lapang, berapa banyak orang yang mudah jalan ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, berapa banyak orang yang mempunyai transportasi untuk datang ke masjid sholat subuh. Akan tetapi yang benar-benar mengerjakan dan selalu mengerjakan sholat subuh hanya orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.